Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin. Wassalamualaikum ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi t t wa ashabihi al-muntajabin al-akramin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, al almarhum al ke Haji Muhtar Adam, Uh, pernah memberikan satu amalan doa kepada para santrinya dan sampai sekarang masih diamalkan sebuah doa yang luar biasa yang berbunyi Allahu hadiri Allahu syahidi Allahu nadiri allahu ma'i, Allahu muhitun bi. Doa ini berkaitan dengan agar orang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allahu Hajiri Bahwa Allah hadir di hadapan aku dan bahkan sebetulnya kitalah yang hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa satu detik pun tidak hadir di hadapan Allah. Masalah hudur, kehadiran di hadapan Allah itu adalah satu hal yang penting dirasakan oleh orang yang ingin menjadi orang yang khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahu syahidi, Allahu Allah melihat aku. Allah menjadi saksi dalam setiap gerak geriku. Sehingga orang yang merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan terpantau hidupnya dan akan merasakan ketakutan dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu nadiri, Allah juga melihat aku. Tanpa sedetik pun Allah terlepas. Atau melepaskan penglihatannya dari diri kita, yang selanjutnya Allahumma Allah bersama Aku, nah, dan yang terakhir, Allahumma hitunbi, bahwa Allah melingkupi seluruh aspek di dalam kehidupanku. Doa ini diajarkan Pak Kiai Almarhum sebagai upaya untuk melidik ma'rifat kepada para santrinya, sehingga para santrinya merasakan. Hadir di hadapan Allah, merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu merasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, ketika santri-santri merenungi doa ini, dia akan menjadi orang yang khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang khusyuk, kata Pak Kiai Almarhum, adabnya akan terjaga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapannya akan betul diukur, diatur demikian juga perbuatan-perbuatannya akan di, betul betul dijaga karena dia malu dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sifat seperti ini atau sifat khusyu, adab ini bukan hanya eh, dilakukan di dalam salat akan tapi di luar salat pun tetap dipentingkan sehingga orang yang khusyu di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di dalam salatnya, maka tidak mungkin dia akan mencuri tidak mungkin dia akan korupsi, tidak mungkin dia akan berbohong kepada siapapun. Oleh karena itu, maka aspek ma'rifat, aspek merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sangat dipentingkan oleh almarhum, sehingga beliau mengajarkan tentang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mediumnya adalah doa yang tadi saya sebutkan di awal. Tujuannya adalah supaya kita merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sepanjang waktu, sepanjang saat. Dan di antara doa yang eh, dibaca pada bulan Ramadan pada tanggal ke-15 berkaitan juga dengan ketaatan, ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketakutan kepada Allah kata para ahli tasawuf, Orang yang takut kepada Allah justru akan mendekatkan diri. Berbeda dengan orang yang takut kepada manusia. Jadi salah satu aspek ketakutan kepada Allah adalah justru semakin dekat kepada Allah. Bukan hanya menjaga adab saja. Kita akan berdoa dengan doa pada hari ke-15 bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma zukni fihi ta'atal khashi'in wasrah sadri bi nabatil bi ya Allah mohon anugerahkan padaku di bulan ini ketaatan orang-orang yang husyu serta lapangkan dadaku dengan taubat orang-orang yang merendah di hadapanmu dengan kekuatanmu wahai tempat berlindung orang-orang yang ketakutan mudah-mudahan kita dimasukkan kepada orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan pada maqam yang mulia wa ma tawfiki la billah alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh